di hari ini, hari Rabu ya. Saya mengajar sejarah Indonesia dari jam 7 sampai jam 8.20 ya. Jam ya. Pertama sampai jam 2. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, tolong di rapikan dulu ya tasnya itu. Mas, tasnya Mas. Di bawah yang di atas meja. Kopinya juga itu. Oke, saya cek dulu kehadirannya. Saya. Untuk kali ini siapa aja yang tidak masuk? Sengaja. Sengaja. Baik, untuk selanjutnya silakan dikeluarkan dulu alat tulisnya. Ya, alat tulis buku. Alat tulis boleh, Pak. Tulis. Boleh. Dan HP terutama ya. Pengharganya untuk pertemuan yang sebelumnya apa yang sudah kita bahas? POC. POC ya. POC belajar ya. Ya. Kita sudah membahas itu. Tujuan ya, tujuan pembelajaran hari ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu tentang POC belajar. Agar kalian lebih memahami bagaimana sejarah berdirinya POC, sejarah perkembangannya sampai sejarah runtuhnya POC. Nah, khususnya untuk hari ini kita akan lanjutkan proses diskusinya, ya, proses pembuatan karyanya. Saya rekomendasikan untuk menggunakan Canva, betul ya. Nah, kalian sudah menentukan setiap kelompok apa yang harus kalian kerjakan. Kalian pilih yang mana? Pilih poster, pilih majalah digital, pilih infografis atau video. Kalian sudah menentukan? Ya. Baik, kalian saya beri waktu 20 menit untuk proses diskusinya, untuk proses pembuatan poster atau info. Karena kalian banyak memilih poster dan info. Oke, silakan dimulai diskusinya 20 menit dari sekarang. Sudah ya. Oke, sudah diatur bagi yang sudah selesai. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi presentasi. Ya, saya utamakan yang sudah selesai dulu. Baik, saya tentukan yang presentasi kelompok dari M. Stio. Oke, tepukan untuk M. Stio. Audiens, ya, tenang dulu, amati dulu, ya. Kalau ada pertanyaan, nanti kalau disampaikan. Baik, bisa dimulai kelompoknya Xion kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang sudah disampaikan oleh kelompok Stio dan kawan-kawan mengenai sejarah VOC, mulai berdirinya, perkembangannya sampai runtuhnya. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Silakan untuk audiens, siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Dua pertanyaan. Yang ingin bertanya angkat tangan. Dua pertanyaan. Baik, dua pertanyaan kembali ya, anak. Itulah sesi presentasi.
presentasi dan tanya jawab untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Nah, mohon kalian kembali. Oke, mohon kalian kembali anak-anak. Nah, untuk evaluasi kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, evaluasi proses diskusi kelompok. Ya. Ada beberapa kelompok yang tidak kompak ya dalam proses diskusinya, tidak saling membantu, akhirnya tugasnya terlambat dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan hari ini anak-anak, bagaimana menurut kalian? Menyenangkan atau tidak? Ya. Menarik atau tidak? Menarik. Oke, terutama untuk tugasnya ya, karena menggunakan manfaat, jadi untuk pemanfaatan teknologi ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum.